dari droplet orang yang positif sakit kepada orang lain. Karena ini infeksi saluran nafas, maka reseptor pada orang yang sehat dan menjadi sakit pasti saluran nafasnya. Nah, kalau kemudian apakah jabat tangan, apakah cium tangan itu menjadi sesuatu yang penting, mari logika kita, kalau saya sakit, kalau macam dia, ya nah. Jangan terpaku pada prinsip itu. Ya. Kemudian tisu basah dipakai masker, ya kalau beli punya masker, ya pakai masker, jangan beli tisu basah dan sini. Tisu basah kan tebu nempel semua di mana. Kan itu bahasa program kan. Ya kalau sudah bisa-bisa aja bisa, kertas biasa tempelin juga bisa. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Kita tidak terpaku. Teman-teman sekalian ada harapan besar kami bahwa media ini bagian dari fasilitas sarana untuk edukasi masyarakat. Kalau kami dibantu untuk mengedukasi masyarakat. Mari kita edukasi masyarakat dengan hal-hal yang kita jangan kehilangan logika berpikir kita gitu ya. Nanti saya juga dapat WA mudah-mudahan bukan yang disini WA saya, apakah bisa menerima lewat HP itu masih muncul. Saya pikir guyon aja kan, saya sampai juga guyonan. Oh bisa itu, supaya gak ketularan, tebus aja HP itu 10 menit, saya jamin gak akan ketularan, pasti mati virusnya dan HP-nya. Pak, yang 48 tadi yang kemarin sempat disebutkan sama Pak Anung, 48 diawasi. Orang diawasi dari first contact sampai third contact itu masih udah ada itu yang apa? Penambahan yang apa? 55. Oh, udah 55. Oke, siap. 55 lebihnya berapa, Pak? 55 setengah.